Nah, untuk kalian yang pengen beli juga, kalian bisa cek deskripsi di bawah karena aku bakal cantumin linknya biar lebih mudah gitu didapat. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngasih tahu skincare yang akhir-akhir ini bikin wajah aku itu lebih cerah gitu loh. So untuk kalian yang pengen tahu, just keep on watching. Jadi nggak lama ini aku make skincare dari Shakuina. Yang ini aku belinya khusus facial wash, day cream sama night cream doang, dan itu benar-benar bikin perubahan besar di wajahku. Dan kalian bisa lihat before afternya, ini yang bakal aku liatin. So bener-bener kayak jauh banget gitu. Kali ini aku mau ngasih tahu dulu apa yang aku rasain setelah pakai ini beberapa minggu gitu. Nah, kalian bisa lihat aku benar-benar kayak lebih cerah dari sebelumnya. Aku ada foto di Instagram sebelum pakai ini dan you can see that benar-benar kayak jauh beda gitu loh. Dan ini aku nggak pakai apa-apa gitu loh. Cuma pakai lip doang. So, untuk pemakaian aku kali ini benar-benar kayak berhasil banget ini produk bikin wajahku itu lebih cerah gitu. Jadi sesuai sama klaimnya dan juga tujuan dari skincare ini, dia itu berhasil bikin wajah kita itu lebih glowing dan cerah, kayak pokoknya lebih bagus gitu loh dari sebelumnya. So kali ini aku bakal masuk ke klaim-klaim dari produknya itu. Yang pertama aku mau ngasih tahu tentang facial washnya dulu. Jadi semua produk dari Shakuina ini nggak mengandung SLS, jadi aman bagi kulit sensitif. Jadi untuk kalian yang belum tahu SLS itu apa, SLS itu adalah sodium lauryl sulfate yang benar-benar kayak nggak bagus gitu loh untuk suatu kandungan skincare ataupun kandungan produk-produk yang untuk tubuh gitu, pokoknya nggak bagus. Jadi kalau bagi kulit sensitif, dia bakal bikin kulit kita itu lebih kering, pokoknya kayak bermasalah gitu loh pada kulit kita. Dan produk dari Shakuina ini benar-benar nggak ada mengandung ini sama sekali. Walaupun dari facial wash, day cream, night cream, dan yang lain, serum segala macamnya nggak ada mengandung ini. Jadi benar-benar aman bagi semua jenis kulit. Terus selama pemakaian si facial wash ini, aku benar-benar merasa kayak abis cuci muka itu semua debu yang ada di wajahku itu hilang gitu loh. Dan setelah pakai, kalian bakal lihat kulit kalian itu lebih cerah daripada sebelumnya. Terus next, setelah di-apply gitu dan setelah dibasuh wajah kita itu, dia bakal bikin lebih glowing gitu. Jadi pokoknya benar-benar kayak ada pantulan cahaya gitu di wajah kita. Jadi kayak lebih glowing, tapi dia nggak berminyak sama sekali. Terus, apa aja sih kandungan dari produknya ini? Jadi, aku mau ngasih tahu. Jadi, dia itu mengandung camel's milk yang banyak mengandung AHA gitu loh. Jadi, si camel's milk ini, dia mengandung natural AHA yang benar-benar bisa mengangkat sel kulit mati di permukaan wajah kita. Selanjutnya, dia juga mengandung tranexamic acid. Nah, ini tuh kandungan yang mampu membuat wajah kita itu lebih cerah gitu loh. Terus selanjutnya juga ada honey acid. Nah, dia itu membantu kayak jadi antioksidan dan antiseptik untuk membersihkan kulit dari bakteri atau kuman yang menimbulkan jerawat ataupun kayak menimbulkan masalah pada kulit gitu. Dan kalian gak usah takut karena dia halal MUI dan udah tersertifikasi BPOM gitu. Jadi benar-benar udah teruji kehigienisan dan keamanannya bagi kulit kita. Terus dia juga udah terformulasikan oleh dokter gitu, jadi benar-benar aman bagi semua jenis kulit. So next kita masuk ke day cream-nya. Jadi selama aku pakai ini, dia benar-benar kayak mampu menggantikan fungsi day cream sebelumnya dan benar-benar kayak lebih bagus gitu. Kalian bisa lihat wajah kusam aku itu berubah jadi kayak gini gitu loh. Jadi lebih cerah dan nggak kusam lagi. Jadi dia mampu mengangkat selesma, flek hitam, terus juga mengurangi kusam di wajah gitu loh. Dan khususnya lagi, dia juga mampu menghilangkan bekas jerawat.
Terus satu produk ini berhasil menggantikan skincare yang aku punya semuanya. Jadi kayak pelembab, sunscreen, day cream, dia itu ada di sini semuanya. Jadi kayak aku emang pakai ini aja gitu. Nah, kalian bisa lihat belang di wajah aku itu jadi hilang gitu loh. Nih, aku nggak pakai apa-apa ya. Nah, nggak ada belang sama sekali, padahal aku belang banget gara-gara ini kan. Kalau kena matahari gitu, langsung bentukan garis di jilbab ini. Nah, ini benar-benar udah hilang sama selama pakai ini doang. Terus kandungan dari day cream ini, dia juga ada AHA gitu, jadi membuat kulit kita itu lebih cerah, glowing, dan segala macamnya, pokoknya itu. Terus dia juga ada tranexamic acid-nya gitu, yang membantu menghambat melanogenesis pada kulit kita. Dia juga ada SPF gitu, jadi SPF-nya itu 30. Nah, dia juga ada bedanya sama si facial wash itu, dia juga ada vitamin E, jadi kayak meremajakan kulit gitu dan melindungi kulit dari radikal bebas. Next, yang terakhir, dia ada aloe vera leaf extract. Jadi kayak benar-benar bikin wajah kita itu lebih lembab dan terhidrasi. Terus, pengalaman aku setelah pakai itu benar-benar kayak bisa menggantikan segala skincare yang aku pakai kalau mau keluar rumah. Jadi aku nggak pakai bedak, aku nggak pakai sunscreen, aku nggak pakai moisturizer. Pokoknya benar-benar aku pakai itu doang. Terus kalian bisa lihat dia bentukannya kayak gini, kecil, jadi lumayan gitu. Dan di dalamnya itu ada spoonnya gitu untuk mengambil, jadi benar-benar higienis kalau kita mengambil produknya dan nggak bercampur sama kuman yang ada di tangan. Nah, aku langsung aja ke night creamnya. Night creamnya ini sama kayak yang tadi, sama kayak si day creamnya ini, cuman dia itu untuk yang malam harinya. Dan dia mampu melembabkan kulit dan menutrisi kulit gitu. Nah, sebelumnya aku pakai produk yang kayak berminyak gitu di wajah. Jadi kalau di apply gitu, dia bakal kayak oily gitu di wajah kita dan nggak menyerap sama sekali. Jadi kalau pakai ini, dia benar-benar menyerap langsung ke wajah dan kayak langsung kering gitu loh. Kering terus benar-benar kayak bikin wajah kita itu lebih kenceng. Meremajakan kulitnya dapet, terus juga glowingnya dapet, cerahnya dapet, gak perlu pakai masker lagi. Jadi pokoknya untung banget dah gue ada ini gitu. Nah, untuk kalian yang pengen beli juga, kalian bisa cek deskripsi di bawah karena aku bakal cantumin linknya biar lebih mudah gitu didapat. Dan untungnya lagi kalau kalian beli ini, jadi kalian bisa konsultasi sama dokter Dika di Instagram gitu. Jadi kalian bisa klik link atau ada nomor WA-nya juga. Kalian bisa konsultasi gitu masalah kulit kalian apa. Terus juga pokoknya ada rekomendasi skincare yang cocok untuk wajah kalian. Pokoknya merek ini aman banget. Terus harganya juga terjangkau. Jadi benar-benar kayak kenapa enggak untuk punya ini gitu. So guys, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jadi aku bakal upload skincare yang benar-benar recommended banget untuk kalian di video-video selanjutnya. Jadi jangan skip sama sekali video aku, benar-benar kayak ampuh banget untuk bikin masalah di kulit kalian itu teratasi. Thank you so much for watching. Tranexamic. Wah, susah banget dikomongin gitu.